Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara melihat foto tersembunyi di aplikasi ShareIt ya. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Selain video ini, teman-teman juga bisa tonton ya video saya lainnya, yaitu tutorial bagaimana cara mengatasi foto di galeri tidak bisa dihapus. Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi untuk kalian yang sebelumnya pernah memprivate ataupun menyembunyikan file foto maupun foto pribadi di aplikasi ShareIt dan kalian bingung bagaimana cara melihat foto tersebut, caranya cukup mudah. Jadi kalian bisa ikuti cara di video ini ya untuk melihat ataupun menemukan foto yang disembunyikan di aplikasi ShareIt. Langsung aja tanpa berlama-lama, langkah pertama kita buka aplikasi ShareIt-nya aja dulu ya. Oke, setelah muncul halaman beranda ShareIt-nya, di sini kita klik aja yang menu file. Lalu kita pilih yang kotak aman ini ya teman-teman ya. Dan nanti teman-teman tinggal masukkan aja pola gambar buka kuncinya ya, yang sebelumnya kalian pernah buat pada saat kalian menyembunyikan file foto tersebut. Lalu nanti di halaman ini kita pilih aja gambar dan nanti di sini akan ditampilkan seluruh foto yang kalian pernah pindahkan ke sini ya. Jadi kalian akan melihat semua foto yang kalian sembunyikan di aplikasi ShareIt pada halaman folder penyimpanan kotak aman ini. Jadi kalian bisa pulihkan kembali foto ini agar foto ini muncul kembali pada tampilan galeri HP kalian. Dan untuk memulihkannya sendiri cukup mudah, kalian tinggal ketuk aja di bagian foto atau gambarnya seperti ini. Dan nanti kalian pilih aja tombol pulihkan yang ada di bagian bawah ini. Maka otomatis nanti foto akan langsung dipulihkan ke album foto ataupun ke galeri foto HP kalian. Jadi caranya seperti itu ya untuk melihat foto yang tersembunyi di aplikasi ShareIt. Gampang banget ya. Mungkin cukup untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba!